Aduh, Ben. Agak santai, Ben. Santai. Aduh, Ben. Aduh. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, teman-teman. Mantap, teman-teman. Spot ke sungai Lematang ini, teman-teman. Like a bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pemancing dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama channel saya Angler Kampung 99. Oke teman-teman, hari ini sengaja saya tidak mancing casting, teman-teman, karena hari ini saya akan mencari ikan dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan jala, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, seperti ini jala, teman-teman. Untuk mencari ikan tradisional ini saya ditemani oleh keponakan saya, Benny. Mana Benny? Nah, itu saudara saya Benny itu. Ukuran jala ini lebih kurang, ukurannya lebih kecil dari kelingking, teman-teman, seperti ini ya, teman-teman. Nah, lubang dari ini, dari jala ini lebih kecil dari kelingking, teman-teman. Nah. Oke, hari ini kami akan mencari ikan di spot Sungai Lematang, desa saya sendiri, teman-teman, desa Tanjung Serian. Karena semalam hujan, jadi menjala ikan hari ini di sungai di tempat saya tinggal, teman-teman, Sungai Lematang. Tapi sayang sungai di sini sudah kurang potensial lagi, teman-teman, karena sudah dialiri limbah, juga disetrum dan juga diracun, teman-teman. Aduh, kita menjala ikan ini di pinggir arisan, teman-teman, di pinggir sungai. Nah, jalannya ini ekstrim, teman-teman. Ekstrim ini, Ben. Ada perahu-perahu ini, saya pilih. Ini tunggal, apa perahu? Dengan kondisi spot yang kurang potensial ini, semoga saja kita hari ini bisa mendapatkan ikan dan rezeki yang banyak. Oke teman-teman, langsung saja kita menangkap ikan atau mencari ikan dengan jala, teman-teman. Oke, sip. Wah, itu saudara saya Benny sudah mengipaskan jalanya, teman-teman. Nah, semoga ada rezekinya, teman-teman, hari ini. Ada, Ben? Alhamdulillah, teman-teman, jus gandul. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, walaupun kecil, teman-teman, masih dapat lauk kita, teman-teman. Mana, Ben? Nah, seperti ini, teman-teman, ikannya. Kalau dulu Sungai Lematang ini banyak sekali kalau airnya seperti ini, teman-teman. Ya, cuma permulaan cuma dapat satu ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Semoga dapat rezeki, teman-teman. Oke. Kalau di tempat seperti ini ada ikan gabusnya, teman-teman. Ada jujutannya, Ben. Nah, semoga saja ada. Lihat saja, tidak ada. Apa tidak ada, teman-teman? Ada, Ben. Ben, semoga saja masih ada ikan ya, teman-teman. Aduh, tadi imbang tadi.
mana? Ah, mana Ben? Alhamdulillah. Waduh, teman-teman. Oke, mana Ben? Alhamdulillah, teman-teman. Aduh. Aduh. Alhamdulillah, teman-teman. Ah, teman-teman. Mantap, teman-teman. Mana Ben? Ini Ben. Mas Ben. Nah, sudah dibilang teman-teman kalau seperti ini biasanya ada ikan gabungnya, teman-teman. Alhamdulillah hasilnya dapat, teman-teman. Alhamdulillah. Rupanya Allah masih memberikan rezeki. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duh, jus gandos, teman-teman. Rupanya kita menjala dapat ikan gabus, teman-teman. Bukan saja di casting. Mantap. Lanjut. Teman-teman, lepas. Rupanya jalannya terbuka ini, teman-teman. Karena meranggung di kayu ini, teman-teman. Aduh. Kita coba lagi. Aduh, Ben, tak pakai, Ben. Ah, cilip, Ben. Ah, jadi sejak kita rilis, ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kita rilis saja, teman-teman. Nah, seperti ini, kecil-kecil, teman-teman. Nah, karena sekunya kurang potensial, teman-teman. Aduh. Teman-teman, oke. Kita rilis saja, teman-teman, ya, seperti ini supaya bisa lebih besar lagi, ya, teman-teman, supaya masih tetap lestari. Kita rilis, ya. Nah. Berapa? Oke, lanjut lagi kita, teman-teman. Semoga ada rezeki, teman-teman. Nah, seperti biasa diraba-raba kembali, teman-teman. Maksudnya kalau ada ikannya itu, teman-teman. Kita raba-raba lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, berhubung sudah jauh kita menjala ikan, teman-teman, kita istirahat sebentar, ya. Oke, teman-teman, baru kita lanjut lagi nanti, teman-teman. Karena posisi dingin, teman-teman, mencari ikan dengan menjala di sungai ini, tidak lupa kita bawa minum dengan rokok, teman-teman. Oke, mantap. Kalaupun tidak merokok itu dingin, teman-teman. Oke, tapi sayang hari ini ya lupa bawa kopi, teman-teman. Yang ada cuma air putih. Minum kok, Ben. Minum.
Minum kuda ini. Ruko ada ini. Kita istirahat sebentar. Mantap ini. Cari ikan di spot yang kurang potensial ini ya. Inilah teman-teman. Karena saya sudah terhaus-haus itu. Nah, kita mengekap lagi teman-teman. Kita kekap lagi nih. Nya di obok-obok teman-teman. Sudah ada jujutannya belum? Sudah lain zaman ini, Ben. Kalau zaman dulu waktu kita masih kecil ini sangat mudah untuk mencari ikan di sini, teman-teman. Sekarang sudah sangat mengecewakan teman-teman. Kalau di tempat teman-teman semua, bagaimana di sungai seperti ini teman-teman? Like ataupun balas di kolom komentar ya teman-teman, bagaimana spot sungai di daerah Anda teman-teman. Ada dapat. Zong. Aduh. Mungkin kali ini berhasil. Ternyata tidak ada teman-teman. Kita coba lagi.
Ternyata zong teman. Ternyata zong lagi. Saja nanti ada hasil yang memuaskan teman-teman. Karena di tempat saya ini sungai yang paling besar ini di Lematang cuma satu ini teman-teman. Cuma ada Doni. Baca dia minum jalur. Nah itu pernah ada kan? Ada itu udang cilik gitu. Nah, biarlah itu. Udang cilik itu enak itu kalau disambal itu. Masih enak kalau disambal itu. Nah, cilik. Cilik apa-apa gitu. Oke, mantap. Lanjut kita. Lanjut. Oke, kipas lagi. Kipas lagi. Kipap ini teman-teman. Kalau tempat saya ini kipap ini teman-teman. Mengipaskan jala di tepat di tengah-tengah tunggak ini. Ataupun kayu. Batu jala itu ditanamkan di tanah teman-teman supaya kalau ada ikan di dalam sana tidak bisa keluar lagi. Oke, mantap, sip, lanjut, tetap semangat kita. Masalah rezeki hanya Allah yang mengatur itu. Ada nggak jujur tanya Ben? Belum ada jujur. Kalau ada ikannya itu jalannya itu pas di raba-raba itu berdejut-dejut teman-teman. Kalau ini belum ada jujutannya yang gimana ini? Hari sudah mau sore ya, kita mau berjalan pulang sambil mengipaskan jala teman-teman. Mantap, lanjut lagi. Wow,
suara jalaman dulu teman-teman. Sudah matang ini. Suara jala menerpa air itu teman-teman. Dapat Ben? Alhamdulillah teman-teman, dapat lagi teman-teman, walaupun cilik. Oke teman-teman, kita masih tetap bersyukur teman-teman. Mana Ben? Seperti ini teman-teman, udang cilik-cilik semua ini. Tapi tidak apa-apa teman-teman, lanjut. Seperti biasa kita raba-raba dulu teman-teman. Rasa-rasa dulu. Biarlah walaupun cilik-cilik masih enak ini dibuat sambal ini. Nah, seperti ini teman-teman, nah, udang cilik. Masih enak ini kalau dibuat sambal ini. Nah, ternyata ini teman-teman. Kalau kita mencari ikan seperti ini, otomatis semua ini masih potensial teman-teman. Nah, apa tidak dikata itu? Sekarang sudah beda dengan zaman yang dulu teman-teman. Zaman saya sewaktu masih kecil ini, di sini masih banyak ikan ya teman-teman. Kipas lagi teman-teman, mantap. Mas Ben, banyak tuh enggak? Dalam itu Ben. Lumayan. Mantap. Ah, itu ada Kak Sula itu. Lagi apa, Kak? Oh, lagi ngangguh itu teman-teman. Kalau di daerah kami lagi ngangguh itu jaring. Jaring pakai bambu itu. Nah, itu seperti itu. Ada Ben. Alhamdulillah masih ada lagi teman-teman, walaupun sedikit ya, lama-lama menjadi bukit itu. Ada Ben itu Ben, di pinggir sini tadi ada sih titik lah, ada dia. Ah, rupanya sudah lepas teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, mantap.
Alhamdulillah masih ada Ben, dapat lagi kita teman-teman. Alhamdulillah, walaupun cilik, walaupun dikit-dikit, nanti akan menjadi bukit. Dipinggirin. Hah? Waduh, lepas lagi. Hai, masih ada teman-teman. Ah, ikan wader itu teman-teman. Ikan seburuk. Mantap Ben. Aduh, sip. Kalau dengan menangkap ikan dengan cara seperti ini, insya Allah mudah-mudahan spot di sini lestari teman-teman. Tapi sayangnya karena banyak perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, oke lanjut. Apa itu Ben? Robek. Ah, robek teman-teman, alias rantas jalannya ini. Ya, kita dibenari dulu teman-teman oleh ponakan saya Om Beni ini. Saya benari dengan alkadarnya saja teman-teman. Oke, langsung lanjut kita kipas lagi, kipas lagi, kipas lagi, kipas lagi. Woi man, ah, itu saudara saya Tasman juga itu. Lagi balik di mana man? Belum suka nih awan. Oh, ah? Kau udah lupa man? Lagi Tasman ya teman-teman. Apa Ben? Ah, walaupun cilik ini tidak apa-apa Ben. Dapat udang ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Nah, dapat udang kecil teman-teman. Sewaktu saya masih kecil dulu, udangnya ini besar-besar sekali. Di sini teman-teman. Yang jago menjala itu keponakan saya tadi teman-teman, si Benny. Pas gandus teman-teman. Aduh, belum ada Ben. Ada udang cilik Ben. Ternyata ada. Udang cilik. Oke teman-teman, berhubung hari sudah sore, kita sudahi video saya hari ini. Jangan lupa di subscribe, like dan komennya teman-teman, agar channel saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi rezeki teman-teman di spot yang kurang potensial ini teman-teman, di Sungai Lematang. Nah, ikan gabus tadi seperti ini teman-teman. Itu ada ikan kecil-kecil dan udang nah teman-teman. Oh ya, seperti ini. Oke, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan share-nya teman-teman apabila suka dengan video saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ben, dadah.